Hari ini saya mau menuhin dus ini. Dus ini berisi baju-baju saya yang mau saya bawa ke Indonesia. Masih ada sedikit tempat dan saya mau penuhin. Terus mau saya tutup. Lumayan berat ternyata baju ya. Untung dusnya agak gede, ini aja agak tebal gitu. Dan rencananya saya mau buang lemari ini. Lemari ini sudah jelek, udah rusak tuh ya, udah nggak layak. Dan ini masih berisi baju-baju yang saya mau pakai dan juga sebagian baju-baju yang saya mau jual tapi nggak laku-laku. Mungkin saya masih mau sumbangin aja, yang lainnya udah kosong tuh, udah hampir nggak ada lagi. Dan juga saya mau kosongin lemari ini. Lemari ini mungkin masih saya pertahankan sampai saya pindah ke Indonesia, tapi sebagian besar mau saya kosongin isinya dan cuma diisi sama baju-baju yang masih saya pakai 2 bulan, selama saya sisa waktu 2,5 bulan kira-kira di Jerman sebelum pindah ke Indonesia. Jadi saya mau bikin kayak apa namanya ya, kayak apa namanya ya pokoknya kayak baju-baju yang mungkin bisa dipakai bergantian tapi nggak perlu banyak-banyak, mungkin cuma 10 pasang gitu. Ya, 10 pasang, sisanya mau saya masukin ke dus atau ke koper ya. Tapi ini susah milihnya ya, mau pilih yang mana? Karena masih masih agak bimbang, tapi ya udah saya kerjain aja, coba selesai nggak hari ini. Dan kalau nanti semua udah beres, lemari ini juga mau saya buang karena ini juga udah rusak ya lemarinya. Saya beli di IKEA. Tuh, udah rusak atasnya. Ya, terus baju saya ternyata masih banyak banget. Aduh, saya bingung ini. Nggak habis-habis. Ini dari awal saya beli sampai sekarang nggak pernah saya pakai, udah beberapa tahun. Tadinya ini buat kalau misalnya bangun tidur kan, bangun tidur kepake, mau keluar rumah, bukan mau keluar rumah, keluar kamar pakai kayak begini ya, kimono kayak gini. Cuma karena saya nggak pernah perlu dan nggak pernah pakai, udah saya mau sumbangin aja. Dan ada banyak baju yang juga udah kekecilan dan juga saya mau sumbangin tadinya, tapi ya udah saya bawa aja ke Indonesia, siapa tahu muat lagi. Jadi ya saya masukin sebanyak-banyaknya ke dalam dus untuk saya bawa ke Indonesia, karena ternyata menurut suami saya kita sewa kontainer dan sayang ya kalau masih ada tempat di kontainer kita nggak manfaatin. Terserah nanti baju-bajunya di sana bisa kita sumbangin ke orang lain atau bisa buat anak saya, siapa tahu dia berubah pikiran, dia mau pakai baju-baju yang dari saya, turunan dari saya. Jadi ya udah, sekarang saya fokus apa yang bisa dimasukin, dimasukin dulu. Yang sisanya itu nanti bakalan saya pakai selama 2,5 bulan terakhir ini. Dan untuk saya bawa di koper kalau nanti di Indonesia, itu udah ada buat ganti-ganti selama beberapa bulan pertama, itu harus cukup ya. Ini rok saya pakai waktu saya masih gadis, udah kecil, tapi ya udah bawa aja nggak apa-apa. Walaupun sekarang udah gak muat. On fait silence, à quoi se passe-t-il? Le décrisse la sang, le décrisse la sang, le taureau se lance en bandissant, à tout rire. Il s'élance, il entre frappe, en chevelure, entraînant un piqueur. Ah bravo taureau, il est le foule. Le cirque est plein de sang,
L'amour t'attend, toréador.